Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat kembali ke channel YouTube Warung Hunter. Dan episod kali ini agak special sikit. Saya tak mahu makan lah. Saya ingat saya nak minum ni. Ha. Saya nak kena kopi. Kopi Sebelas. Dan hari ni saya mendapat kiriman daripada Kopi Sebelah ni. Apa yang specialnya Kopi Sebelah ni? Ianya 100% dibuat di rumah ataupun homemade. Dia menggunakan biji kopi yang segar daripada Brazil katanya. Yang bestnya, kopi ni bila korang order, baru dia akan buat. Jadi maksudnya dia sentiasa barulah. Dia bukannya buat siap-siap. Korang order, dia baru bancuh. Bubuh dalam botol ini. Kopi Sebelas ni dia merupakan 100% produk Bumi Putra yang berpusat di Putrajaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada owner Kopi Sebelas ni, saudara Bojeng. Dia menghantar sendiri kat saya untuk saya try sendiri dia punya kopi homemade ni macam mana asal dia. Baik, buat masa ni mereka cuma ada 6 flavor saja. Ada Americano, Caramel Latte, ada Latte by Bojeng, ada mocha, ada hazelnut latte dan juga vanilla latte. Jadi kesemuanya berharga RM6 kecuali Americano berharga RM4 dan latte berharga RM5. Dan kesemuanya bersaiz 250 ml. Tadi masa saya dapat ni dia tak sejuk. Lepas tu saya bubuh dalam peti sejuk lebih kurang dalam 2-3 jam. Dan ni masanya untuk saya cubalah sendiri Kopi Sebelas. Baik, saya nak mulakan dengan yang hujung ni, yang gelap ni. Ini yang gelap ni pastinya Americano. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya cukup kau, cukup keras. Americano ni tak ada gula. Jadi kepada hangpa yang tak suka manis, yang suka kopi yang kau, hangpa boleh try ni Americano Caramel Latte. Caramel Latte berharga RM6. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopi dan susu je di blend, balance tau. Tapi tak apa manis. Saya suka. Sebab dia kopi dia tak keras sangat. Yang ni pula Vanilla Latte. Berharga RM6. Pun sedap. Vanilla ni kopi dia agak keras sikit. Juga dibancuh dengan susu fresh milk. Siapa yang suka kopi yang agak keras sikit boleh order ni Vanilla Latte. Ini kalau-kalau coklat ni confirm mocha. Sebab mocha ni adalah gabungan antara coklat dan juga kopi. Warung Hunter, saya nak try mocha ni. Mesti sedap kan? Dia punya rasa coklat dia tu tak berapa rasa sangat. Dia lebih kepada rasa kopi. Walaupun kopi dibancuh bersama dengan coklat, tapi rasa kopi ni dia mengatasi rasa coklat ni. Kopi dia juga agak mild lah, tak berapa keras sangat. Mungkin disebabkan ada campuran coklat tu kan. Dia sedap, RM6 lah agak dia. Yang ini hazelnut latte. Sedap-sedap, saya suka ini hazelnut latte. Kopi dia tak berapa keras tau, dengan susu dia balance juga. Kalau macam ni, saya suka inilah hazelnut, dan juga ni ha, caramel, sebab dua ni tak berapa keras sangat. Last but not least, Latte by Bojeng. Yang ni tak manis. Siapa yang tak suka kopi yang manis, apa boleh order inilah, Latte by Bojeng. Baik, saya dah try ke 6 kopi daripada Kopi Sebelas ni. Bagi saya, semuanya sedap. Terpulang kepada selera masing-masing. Kalau yang yang suka kopi yang keras, yang pahit sikit, korang boleh order yang ni, Americano.
kalau yang suka kopi yang tak manis, kopi susu yang tak manis, hangpa boleh order ni latte. Dan siapa yang suka balance macam saya, saya suka hazelnut dan juga caramel. Jadi kepada korang, kepada hangpa yang tinggal di sekitar kawasan Putrajaya, kalau nak try, nak order kopi Sebelas ni, hangpa bolehlah contact ataupun WhatsApp nombor yang tertera. Dan pastinya yang penting, kita support produk Bumi Putra, kita support peniaga-peniaga kecil yang baru, orang kata pun baru nak up ni. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video ni sampai habis. Jangan lupa seperti biasa, subscribe kami di YouTube, tekan sekali button bell tu untuk mendapatkan notifikasi. Follow kami di Instagram, like kami di Facebook. Stay safe guys, jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.